Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَبَعْدُ. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita semua untuk kekasih Allah dan kekasih kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba-hamba Allah, ibu-ibu kaum muslimah dari jamaah GMI yang kami muliakan, mari kita melanjutkan tema kita tentang 300 dosa-dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Kita masuk sekarang ini pada pembahasan dosa-dosa yang diremehkan wanita sekitar pernikahan. Yang keenam, membeli gaun pengantin yang mahal. Yuk kanai. Membeli gaun pengantin yang mahal. Kalau tidak membeli, menyewa apa Ustaz? Menyewa mahal tidak? Sabananya ketika kita keluar dari jalur sunnah dalam Islam, kita akan keluarkan biaya yang tidak kecil. Biayanya besar. Apa salahnya si wanita berpakaian biasa saja, berpakaian yang sedikit lebih tidak biasa daripada hari biasa, tetapi terhitung pakaian baru, pakaian pengantin yang sederhana saja. Apa sih masalahnya? Masalahnya adalah karena niru barat. Itu aja masalahnya. Karena kurang, inilah hari bersejarah, cuma sekali seumur hidup, kapan lagi? Lihat orang barat yang baju jilo sampai 10 meter, 20 meter, ada lu tukang angkeknya belakang. Hah? Masya Allah. Tidak seketir orang barat tuh mengeluarkan dana, aduh berarti dulu deh, Wak. Ada yang pernikahannya untuk gaun pengantin saja 2,5 miliar. Padahal 1 tahun 2 tahun kemudian dia cerai. Banyak sekali. Karena gak berkah. Dari awalnya Allah sudah marah. Dari awalnya Allah sudah murka. Dia sudah melakukan itu. Coba 2,5 M bantu saudara Aleppo sana. Bantu saudara kita di Palestina sana. Tapi itu kan tidak dilakukan. Memang teman-teman setan semua itu. Diawali pernikahannya dengan cara setan. Pestanya ala setan. Menghadirkan barang-barang setan. Organ tunggal, musik, penyanyi, khamar, segala macam disiapkan. Semuanya berawal dengan setan. Maka hubungan rumah tangganya jelas bersama setan. Dan akan cepat dipisahkan oleh setan. Supaya nanti buat lagi maksiat yang baru. Gaya muslimah saja. Makin gaya muslimah kita makin irit biaya. Makin terhormat. Makin Allah ridha. Itu gara-gara apa? Meniru-niru budaya yang di luar Islam. Kalau kita ini, Masya Allah, di dalam kamar, pengantin wanita di dalam kamar, kemudian yang datang menjenguk ke dalam kamar adalah mengucapkan selamat, memberikan oleh-oleh hadiah adalah kaum ibu-ibu saja, kaum hawa saja. Yang laki-laki berbaur dengan para tamu-tamu di luar. Silakan pakai pakaian yang sedikit berbeda, memang khas pakaian pernikahan, gak ada masalah. Tetapi janganlah dengan gaya biaya setan, israf, berlebih-lebihan. Sayangnya mau mengaji ke orang-orang, tidak akan mungkin menikah lagi. Tapi kan ibu kami minantu kan? Nah, sayangnya mungkin ibu-ibu tidak mempunyai power untuk menentukan di rumah tangga. Ibu hanya sekedar tahu sekarang ini, yang punya power maksud saya. Yang enggak punya power insya Allah dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngotot pokoknya suaminya, pamannya, mamak daripada anak kita semacamnya ngotot, itu dosa tanggung mereka. Ibu yang penting ibu tidak ridha. Katakan saya tidak suka seperti ini pernikahan. Ah enggak ketuju deh kau nanti. Pokoknya kami kata dia kan kami mau deko. Kalau mereka yang mau seperti itu, maka silakan dosa tanggung sendiri oleh mereka. Ya. Suruhnya sama ye. Mamu apa ye? Apa ye lah dia?
Ada pertanyaan? Enggak apa-apa, itu salah satu bentuk daripada urf yang berlaku dan itu enggak ada masalah sebenarnya. Kan disewa kan? Sewa diupah orang untuk membuatkannya. Iya. Di mana? Nggak ada masalah. Sebenarnya itu hal-hal yang seperti itu kayaknya nggak ada masalah, ya, selama masih dalam batas-batas kewajaran, ya. Ya. Ba? Nggak nyambung. Kita pembahasan gaun pengantin sekarang, ya. Gaun pengantin yang mahal. Ya. Udah kemana-mana perginya. Taib, mari kita baca hadis sahih di bawah berikut ini. Hadis sahih Imam Muslim. Sinfani min ahli nar lam arahuma. Qaumun ma'hum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'an kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidnar rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Artinya, yaitu sekelompok orang yang membawa cambuk seperti ekor lembu yang mereka gunakan untuk memukuli manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian akan tetapi telanjang, yang menarik perhatian dan berjalan berlenggang, di mana kepada mereka seperti punduk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula mencium aromanya. Meliun, melihat, meliun, melihat, meliun, melihat. Kalau jalan tuh pinggu mana nampak mana tuh? Hah? Mau deh jam? Teng. Oh, melihat, 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 melihat. Ini adalah wanita-wanita yang jalan di catwalk, apa namanya itu? Catwalk. Jalan. Peragawati. Ah, sekarang udah mulai pula sekolah-sekolah SD meniru-niru diadakan pula. Kete anak orang untuk mengamangalai lah tangtung pinggulnya. Aku belum pernah melihatnya, kata Nabi. Tapi mereka adalah calon ahli neraka. Mereka akan muncul nanti. Rambut diolah seperti ini, seperti itu. Kemudian pakaiannya super ketat. Dengan berbagai macam bentuk pakaian-pakaian modis. Termasuk yang pakaian muslimah. Ya, pakaian muslimah ada banyak. Sekarang ini pakaian muslimah dengan pinggangnya ngetat. Bagian kakinya ngelebar. Pinggang ngetat, dadanya nampak. Oh, cantik. Dan jalan pun seperti di catwalk. Yang lenggok dengan pakaian muslimahnya. Sama saja. Bukankah syarat pakai muslimah itu ada tiga? Longgar, tebal, menutup aurat. Kan begitu kan? Longgar, tebal, menutup aurat. Lah ini nyetak, ngepres. Masya Allah, ini jelas-jelas adalah wanita-wanita neraka. Walaupun gayanya gaya pakaian muslimah. Pakai-pakaian medis-medis begitu tuh bukan. Modis ya? Bukan. Modis. Yang pertama tadi yang dimaksud oleh para ulama ahli hadis adalah polisi. Mereka pergi pagi dengan kemarahan Allah, pulang sore dengan kemurkaan dari Allah. Dan itu akan muncul nanti di akhir zaman, kata Rasulullah. Sekaranglah. Salah satu tanda-tanda kiamat, kata Nabi, jumlah polisi banyak dan mereka menjadi musuh bagi masyarakat. Saya serukan kepada polisi-polisi yang muslim, polisi-polisi yang taat pada agama Allah SWT, jangan sampai termasuk di antara yang dimurkai oleh Allah. Maka janganlah sakiti Islam. Janganlah sakiti kaum muslimin. Kalian adalah muslim. Sama, kita sama-sama muslim. Tapi yang non-muslim nyakiti kaum muslimin, biarlah urusan mereka nanti dengan Allah pada hari kiamat. Kami tidak ingin saudara muslim kami di kepolisian termasuk yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah terasa saya? Kunu fi akhir zaman syurtatun. Nanti akan datang di akhir zaman. Syurtah itu bahasa Arabnya. Terjemah bahasa Indonesia adalah polisi. Syurti, syurtah. Akan datang nanti suatu zaman di akhir zaman, kata Rasulullah, syurtatun, polisi. Yaghduna bighadabilah. Mereka mulai berangkat pagi dan melakukan hal-hal yang Allah marahi. Wa yaruhuna bisakhatillah. Ketika mereka sore hari, mereka kembali pulang juga melakukan apa-apa yang Allah murkai.
pagi kena laknat, malam kena kutuk. Maaf ini, hadis Nabi ini di akhir zaman cocok. Para polisi pada akhir zaman ini di seluruh negara di dunia banyak melakukan hal yang menyakitkan hati masyarakatnya, khususnya umat Islam. Nah, yang kasihan adalah muslim-muslim yang taat, muslim-muslim yang soleh di kepolisian, kejepit. Kejepit. Bukan enggak ada orang yang baik-baik. Masih banyak orang baik-baik tapi kejepit. Kateh kanai santuak kanai, tantuak ke bawah kanai, kanai simpai. Kasuok kida pun melanggar kian kemari, memang barik. Serancak-rancaknya enggak usah jadi polisi leh. Serancak-rancaknya di akhir zaman gua. Kalau kau jadi polisi juo yo kanai japi, kanai kapi, kanai impi. Kalau kau jadi orang soleh, kau jadi orang taat. Ya. Lanjut terjemahnya, Bu. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula mencium aromanya. Padahal aroma surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Berapa sekian dan sekian itu? 500 apa? 500 tahun perjalanan tak cium juga baru aroma surga itu. 500 tahun perjalanan. Artinya betapa jauhnya orang ini dari surga. Jangankan mendekati, memasukinya, mendekat saja enggak boleh. Bau cium anginnya saja udah enggak dapat, saking jauhnya orang ini dari surga. La haula wala quwata illa billah. Nah, para pengantin-pengantin yang sekarang pakai apa? Pakai gaun yang panjang, pasti jalannya akan meliuk-liuk. Semua orang bebas menatap dan melihatnya. Bisa mengukur pinggangnya sekian, pahonya sekian, pinggulnya sekian, latai tuang. Ukuran dadonya sekian, bla bla bla. Masya Allah, betapa maksiat yang dibuat dalam pernikahan. Ini khusus bagi komunitas aja dulu ya, pembahasan kita. Masih jenisnya nomor 7. Melakukan, sengaja melangsungkan pesta pernikahan di hotel atau sejenisnya. Hah? Jaleh, makan jaleh tagak. Hah? Makan jelas berdiri. Kalau udah di hotel pasti ada musik. Pasti nanti akan dihadiri oleh orang dengan dandanan-dandanan yang super menor. Khususnya wanita-wanita. Dan mereka jelas dipajang berdua. Ya, sudahlah biaya hotelnya sudah berapa? Bagus Bu, seperti di masjid di mana? Kayak Masjid Albina di Jakarta. Di atasnya masjid, di bawahnya aula. Khusus ruangan resepsi pernikahan. Azan orang, jemaah langsung bisa bergerak ke atas. Ya, ada tempat untuk wanita, ada tempat untuk laki-laki. Ada disediakan tempat duduk, segala macamnya. Bagus. Ngapain ke hotel? Hasil dari sewa bisa untuk kemakmuran masjid. Ngapain di hotel? Saya cukupkan sampai di sini, sampai nomor 7. Jika ada yang mau bertanya silakan, jika tidak kajian kita sudah selesai sampai di sini. Dan itu jelas maksiat. Kita diundang di situ ada maksiat. Kalau memang kita tidak datang, kita lebih selamat. Kalau kita datang, maka kita akan berkecimpung dalam maksiat. Kalau saya diundang, saya pastikan situ, kalaupun ada organ sedang mati, sedang tidak fungsi, saya akan masuk. Kalau sedang babutun dan tonantang yo, masih bisa mumailak mupayim. Tiba mumailak payimah. Insya Allah saya tidak akan berkenan duduk di sana. Dan sampaikan permintaan maaf. Saya tidak bisa datang ke hotel di tempat acara. Dan saya mendoakan acara ini, pernikahan ini, bla bla bla. Dan sebagai tanda dari keluarga kami, sukacita kami, kami memberikan oleh-oleh dan hadiah. Selesai. Ya. Gimana? Undangan mereka pada prinsipnya boleh kita datangi. Boleh kita datangi. Apalagi dia tetangga kita. Ya, hak-hak tetangga kan harus kita tunaikan. Akan tetapi kalau ada musiknya di sana, maka hukum menjadi sama. Ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pengumuman, besok pengajian kita tetap bersama saya insyaallah taala.
Rabunya kita mengaji di Al-Hufaz Sport Center An-Nabawi. Ya, insyaallah kita akan langsungkan kumpul di sini jam 9, kemudian kita bertolak ke sana insyaallah sampai di situ kira-kira jam 9:30, dan kita langsung ngaji duha dulu tahiyatul masjid, duha, setelah duha kita langsung ngaji sampai jam 11. Nanti jam 11 baru kita buka hidangan kita. Hah? Ke Bukudo, Bu. Ya, kalau Bukudo nanti kita siapkan bagi yang mau. Kita siapkan insyaallah. Baik, kita makan siang bersama-sama. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.